Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serdadu Vlog. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Ahmad Zamzam. Akan mereview kiriman lagi, kiriman yang akan dikirimkan dari Serdadu Rival kepada para pembeli kita pastinya. Oke, kita jadikan satu saja karena untuk mempersingkat waktu supaya enak nontonnya kalian juga. Kita ada 3 senapan angin di sini kiriman yang akan dikirimkan sore hari ini juga. Oke, kita mereview senapan angin yang pertama di depan saya. Di sini ada senapan angin PCP Pegasus OD25 di sini dengan popor klasik, sangat mantap, sangat mantul sekali. Senapan angin ini sudah kita cek tes maupun coba. Sekarang kita cek sekali lagi. Nah, sangat mantap sekali bukan? PCP Pegasus ini. Senapan angin ini dipesan oleh saudara Bang Nurianto yang beralamat di Kabupaten Kota Palembang, Sumatera Selatan. Beliau memesan dengan tambahan 1 mimis Jawara GA12 di sini, 1 box. Lalu ada teleskop Gamo berukuran 3/9x40 IG. Lalu ada pompa Barakuda. Sangat mantap sekali, sudah kami cek tes tadi dan lancar, tinggal pakai saja. Dan ini dia koplernya juga sudah include. Lalu ada peredam HW100. Dan ada tas di sini ya, tas kamu ya ini, tas kamu di bawah sini untuk menabung senapan angin ini ketika kalian berburu. Jadi kalian tidak terlalu berat untuk membawa senapan angin ini. Oke, Skyla. Oke, siap pembelian di Serdadu Rival akan kami kasih bonus dan aksesoris sangat banyak, yakni ada tali sandang. Lalu ada mimis tes. Ada gantungan mimis, ada swivel. Tidak lupa ketinggalan di sini ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi jika teman-teman mau order senapan angin di Serdadu Rival, senapan angin ini sudah aman untuk kalian gunakan karena sudah ada izin dari pihak yang berwajib. Oke, sekali lagi senapan angin PCP Pegasus berserta kelengkapannya dipesan oleh saudara Bambang Nurianto yang beralamat di Palembang, Sumatera Selatan. Oke, kali ini kita menuju senapan angin yang kedua di kiri saya. Ini dia senapan angin yang kedua, ada senapan angin Uklik di sini. Uklik Sapega Uklik Erdes Chrome. Oke, di sini ada senapan angin Uklik Sapegasus Erdes Chrome dengan larasnya dan tabungnya warna chrome, sangat mantap sekali, sangat mantul. Senapan angin ini sudah kita cek tes maupun coba. Sekarang kita cek sekali lagi. Ini pompanya sangat enteng sekali ya, jadi sangat cocok untuk pemula seperti saya dan seperti kameramen juga sangat cocok. Oke, kita tembakkan. Sangat mantap sekali. Senapan angin ini Sub Pegasus Erdes Chrome. Ini dia popornya. Sangat mantul sekali popornya. Senapan angin ini dipesan oleh saudara Bintang Wambaru yang beralamat di Kota Biak, Papua. Beliau memesan dengan tambahan 1 mimis Jawara GA12 di sini, 1 box. Lalu ada teleskop Gamo berukuran 3/9x40 IG. Ada kaos kamu dan topi perbakin. Dan ada tas kamu juga di sini untuk menabung senapan angin ini ketika kalian berburu. Jadi kalian tidak terlalu berat untuk membawa senapan angin ini. Oke, siap pembelian di Serdadu Rival akan kami kasih bonus dan aksesoris yang sangat banyak. Yakni ada tali sandang. Lalu ada peredam. Ada mimis tes.
ada gantungan mimis. Aduh-aduh rek. Ada swivel. Ada spare partnya juga. Tidak ketinggalan di sini yang paling penting, ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi jika teman-teman mau order senapan angin di Sedar Rifle, senapan angin ini sudah aman untuk kalian gunakan. Oke, sekali lagi senapan angin Sharp Pegasus RDS Chrome ini dipesan oleh saudara Bintang R Wambaru yang beralamat di Biak, Papua. Oke, selanjutnya kita menuju senapan angin yang ketiga di kiri saya. Oke, kita akan mereview senapan angin yang ketiga. Di sini ada. Oke, kita menuju senapan angin yang ketiga. Di sini ada senapan angin Gejluk Black Panther Popor AK hitam di sini. Sangat mantap sekali, sangat mantul. Senapan angin ini sudah kita cek tes maupun coba. Sekarang kita cek saya lagi. Nah, sangat mantap sekali bukan? Gejluk DWP Black Panther ini. Ada aksesorisnya juga ya, AK. Senapan angin ini dipesan oleh saudara Nilda atau Hamka yang beralamat di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Beliau memesan dengan tambahan satu teleskop gamo di sini berukuran 3.9x40 EG. Lalu ada bipod atau dudukan senapan. Jadi jika kalian ingin memajang senapan kalian, sangatlah estetik ya menggunakan bipod ini. Lalu ada jawara GA12 satu box. Ada pompa barakuda di sini. Sudah kita cek tadi dan lancar, tinggal pakai saja. Oke, siap pembelian di Sedar Rifle akan kami kasih bonus dan aksesoris yang sangat banyak. Yakni ada gantungan mimis, ada mimis test, ada spare part dan swivel, ada peredam, dan ada tali sandang. Tidak lupa ketinggalan ya. Di sini beliau memesan tas kamu juga di sini. Sangat mantap sekali, sangat mantul, sangat tebal untuk menampung senapan angin ini ketika kalian berburu. Dan yang paling penting di sini ada STKS atau surat tanda kepemilikan senapan angin. Jadi jika teman-teman mau order senapan angin di Sedar Rifle, senapan angin ini sudah aman untuk kalian gunakan. Oke, sekali lagi senapan angin Gejluk Black Panther Popor AK hitam dipesan oleh saudara Nilda atau Hamka yang beralamat di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Oke, itu aja kita review hari ini. Kiriman sore hari ini akan kami kirim langsung sore hari juga menggunakan packing kayu, jadi sangat aman untuk menuju ke alamat sobat bediler masing-masing. Oke, itu aja. Jika teman-teman mau order senapan angin seperti ini atau mau order senapan angin yang lain, langsung aja hubungi nomor WhatsApp di bawah sini atau langsung klik link yang ada di deskripsi. Nanti akan berhubungan langsung dengan admin kami. Oke, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Sedadu Vlog mengenai review, promo, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa follow Instagram kami di @sedadu.rifle. Oke, itu aja. Semoga senapan angin ini semuanya selamat sampai tujuan. Dari saya, Sedadu Vlog, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.